Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur bareng Kang Pei di sini lur. Oke, di kesempatan kali ini Kang Pei akan mencoba bereksperimen. Ini di hadapan kita sudah ada oasis ya, atau bisa dibilang spon yang biasa digunakan untuk dekorasi atau untuk rangkai bunga ya lur ya. Nah, sekarang kita manfaatkan untuk menjadi media cangkok ya lur ya. Nah, untuk langkah berikutnya simak terus videonya lur. Jangan lupa sambil ngopi dulu lur. Oke, kita lanjut lur. Nah, untuk pengaplikasiannya, langkah pertama kita hancurkan dulu oasis atau spon yang sudah dibasahi atau bisa juga masih kering biar lebih gampang untuk hancurnya lur. Dibikin seperti serbuk ya lur ya. Ini bisa menyimpan cukup banyak air. Untuk yang mau mencari bisa dicari di toko-toko bunga atau di bekas-bekas hajatannya lur ya, banyak ya bekas-bekas bunga dekorasinya, kita ambil, kita coba untuk memanfaatkannya. Tapi untuk keberhasilannya masih tanda tanya ya, nanti kita review selanjutnya karena ini Kang Pei baru mau mencobanya. Nah, ini seperti ini sudah terlihat agak-agak lembut ya lur ya. Nah, jika dirasa sudah cukup, sudah seperti ini, udah sedikit agak halus ya lur ya, langsung saja kita ke proses pencangkokannya lur. Untuk pohon yang pertama ini anting putri ya, kita coba. Tapi sebelumnya Kang Pei sudah membuat ini ya, gerakan atau apa, gerat untuk proses pencangkokannya. Terlihat kering dulu baru kita cangkok. Proses cangkoknya seperti biasanya orang mencangkok ya lur ya. Tinggal dibungkus saja secukupnya. Nah, simak terus prosesnya, semoga bermanfaat ya lur ya, dan semoga bisa menjadikan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Okulasi ya, bonsai anting putri sama mentoas, tapi ke atasnya nanti itu yang kita cangkok. Oke, ini hasil sementaranya. Kita lanjut ke pohon yang kedua. Nah, ini adalah pohon waru ya lur ya. Sama sebelumnya sudah sampai kelupas dulu kulitnya, tinggal kita memberi media tanah, media cangkoknya ya.
hasil sementaranya, Lur, Kang Pei membuat 2 buah cangkokan ya. Semoga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, nantikan update berikutnya. Terima kasih. Sekian dulu video dari Kang Pei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.